Dalam membahas topik ini, saudara akan dibekali materi yang di dalamnya memuat tentang kiat pokok dalam mengatasi kenakalan remaja yang meliputi antara lain 1. Hubungan perilaku menyimpang pelajar dengan disorganisasi sosial. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja dan cara mengatasinya. 3. Kiat pokok dalam mengatasi kenakalan remaja. Pokok bahasan ini penting untuk saudara pelajari secara baik karena isi materi mengenai kenakalan remaja cukup menarik berkaitan dengan maraknya kenakalan remaja pada saat ini. Perilaku pelajar sebagai individu yang dianggap menyimpang dan merupakan sebagai masalah sosial yang pada dasarnya bersumber dari sistem sosial, terutama dalam pandangan disorganisasi sosial sebagai sumber masalah. Hal ini dapat dilihat bahwa pada umumnya para pelajar yang mengalami gejala disorganisasi sosial seperti masalah dalam keluarga, maka norma dan nilai sosial menjadi kehilangan kekuatan mengikat. Dengan demikian, kontrol sosial menjadi lemah sehingga memungkinkan terjadinya berbagai bentuk penyimpangan perilakunya. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menilai ada tidaknya hubungan antara perilaku menyimpang atau kenakalan pelajar dengan disorganisasi sosial, terutama masalah dalam keluarga, menurut Mas Ngudin HMS, wordpress.com 2008, mengatakan, hubungan dengan sikap orang tua dalam pendidikan salah satu sebab kenakalan yang disebutkan pada kerangka konsep tersebut adalah merupakan sikap orang tua dalam mendidik anaknya. Mereka yang orang tuanya otoriter dan tidaknya memperhatikan sama sekali pendidikan anaknya, sering melakukan kenakalan khusus. Ternyata peranan keluarga dalam pendidikan sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan anak. 2. Hubungan dengan pekerjaan orang tua. Untuk mengetahui apakah perilaku menyimpang atau kenakalan juga ada hubungannya dengan pekerjaan orang tuanya. Artinya, tingkat pemenuhan kebutuhan hidup karena pekerjaan orang tua dapat dijadikan ukuran kemampuan ekonomi guna memenuhi kebutuhan keluarganya. Hal ini perlu diketahui karena dalam keseharian orang tua terkadang tidak mampu dan melalaikan tugas sosial keluarga karena kesibukannya dalam pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. 3. Hubungan dengan keutuhan keluarga. Secara teoritis, keutuhan keluarga dapat berpengaruh terhadap kenakalan pelajar. Artinya apa? Banyak terdapat anak-anak pelajar yang nakal datang dari keluarga yang tidak utuh, baik dilihat dari struktur keluarga maupun dalam interaksinya di keluarga. Lu habis bakar judi, tapi rumah gak urus. Namun,
ketidakutuhan struktur keluarga bukan jaminan bagi anaknya untuk melakukan kenakalan. Namun, jika dilihat dari keutuhan dalam interaksi, terlihat jelas bahwa yang melakukan kenakalan khusus berasal dari keluarga yang interaksinya kurang dan tidak serasi. Jadi tidak berfungsinya keluarga untuk menciptakan keserasian dalam interaksi mempunyai kecenderungan anak pelajarnya melakukan kenakalan. Artinya, semakin tidak serasi hubungan atau interaksi dalam keluarga tersebut, tingkat kenakalan yang dilakukan semakin berat. Yaitu pada kenakalan khusus seperti hubungan seks di luar nikah misalnya. Menyalahgunakan narkotika, kasus pembunuhan, pemerkosaan, kumpul kebo, serta menggugurkan kandungan. Empat, hubungan antara interaksi keluarga dengan lingkungannya. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Oleh karena itu, mau tidak mau harus berhubungan dengan lingkungan sosialnya. Adapun yang diharapkan dalam hubungan tersebut adalah serasi. Karena keserasihan akan menciptakan kenyamanan dan ketenteraman. Apabila hal itu dapat diciptakan, yaitu menerapkan proses sosialisasi yang baik bagi anak-anaknya dengan tetangga atau lingkungan sosialnya, maka kecenderungan anaknya melakukan kenakalan pada tingkat yang lebih berat, yaitu kenakalan khusus, akan terhindarkan. 5. Hubungan dengan kehidupan beragama keluarga. Kehidupan beragama keluarga juga merupakan salah satu ukuran untuk melihat hubungan perilaku penyimpangan pelajar dengan disorganisasi sosial dalam keluarga. Sebab, keluarga yang menjalankan kewajiban agama secara baik berarti mereka akan menanamkan nilai-nilai dan norma yang baik. Artinya apa? Secara teoritis, bagi keluarga yang menjalankan kewajiban agamanya secara baik, maka anak-anaknya pun akan melakukan hal yang baik juga, sesuai dengan norma agama. Dengan demikian, ketaatan dan tidaknya beragama bagi keluarga sangat berhubungan dengan kenakalan yang dilakukan oleh anak-anaknya. Hal ini berarti bahwa bagi keluarga yang taat menjalankan kewajiban agamanya, kecil kemungkinannya perilaku anaknya menyimpang, baik kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan maupun kenakalan khusus. Demikian juga sebaliknya. Menurut teori Durkheim, kenakalan pelajar disebabkan ketidakfungsian sebuah organisasi yang dalam hal ini adalah organisasi keluarga. Untuk itu, solusi yang diambil yaitu memfungsikan kembali organisasi itu atau keluarga untuk mencegah tingkat kenakalan pelajar tersebut. Menurut Suryono Sukamto, 2007, halaman 324. Dan pada dasarnya, keluarga
memang adalah organisasi pertama sebagai pembentuk watak dan kepribadian anak atau pelajar. Jadi, keberfungsian keluarga sangat menentukan masa depannya. A. Pengaruh teman. Di kalangan remaja, memiliki banyak kawan adalah merupakan satu bentuk prestasi tersendiri. Makin banyak kawan, makin tinggi nilai mereka di mata teman-temannya. Apalagi mereka dapat memiliki teman dari kalangan terbatas. Misalnya, anak orang yang paling kaya di kota itu, anak pejabat pemerintah setempat, bahkan mungkin pusat ataupun anak orang yang terpandang lainnya. Mantap, Om. Oh ya, terus bentar. Di zaman sekarang, pengaruh kawan bermain ini bukan hanya membanggakan si remaja saja, tetapi bahkan juga pada orang tuanya. Pokoknya malam ini kamu jangan pernah bikin. Orang tua juga senang dan bangga kalau anaknya mempunyai teman bergaul dari kalangan tertentu. Kita angkat dulu. Padahal kebanggaan ini adalah semu sifatnya. Malah kalau tidak dapat dikendalikan, pergaulan itu akan menimbulkan kekecewaan nantinya. Waduh. Sebab kawan dari kalangan tertentu pasti juga mempunyai gaya hidup yang tertentu pula. Apabila si anak akan berusaha mengikuti tetapi tidak mempunyai modal ataupun orang tua tidak mampu memenuhinya, maka anak akan menjadi frustasi. Lu gua kasih duit, tapi ada syaratnya. Apabila timbul frustasi, maka remaja kemudian akan melarikan rasa kekecewaannya itu pada narkotik, obat terlarang, dan lain sebagainya. Bagaimana cara mengatasi? Mengarahkan untuk mempunyai teman bergaul yang sesuai. Misalnya A, orang tua hendaknya juga memberikan kesibukan dan mempercayakan sebagai tanggung jawab rumah tangga kepada si remaja. Pemberian tanggung jawab ini hendaknya tidak dengan pemaksaan maupun mengada-ada. Sebab dengan memberikan tanggung jawab dalam rumah tangga akan dapat mengurangi waktu anaknya. Keluyuran, tidak karuan, dan sekaligus dapat melatih anak mengetahui tugas dan kewajibannya serta tanggung jawab dalam rumah tangga. B. Bisa dialihkan untuk disiplin serta mampu memecahkan masalah sehari-hari. Mereka dididik untuk mandiri. Selain itu, berilah pengarahan kepada mereka tentang batasan teman yang baik. B. Faktor tekanan orang tua dalam memilih pendidikan. Memberikan pendidikan yang sesuai adalah merupakan salah satu tugas orang tua kepada anak, agar anak dapat memperoleh pendidikan yang sesuai. Pilihkanlah sekolah yang bermutu. Terkadang hal ini menjadikan orang tua berkeras hati untuk memasukkan anaknya ke sekolah yang menurut orang tuanya adalah yang terbaik, tapi belum tentu untuk anak itu sendiri.
tak jarang pula dengan adanya selisih paham tentang pendidikan anak menjadi lebih egois karena dia mempunyai tempat pendidikan menurutnya terbaik. Pemaksaan ini tidak jarang justru akan berakhir dengan kecewaan. Sebab meski memang ada sebagian anak yang berhasil mengikuti kehendaknya, kehendak orang tuanya tersebut, tetapi tidak sedikit pula yang kurang berhasil dan kemudian menjadi kecewa, frustasi, dan akhirnya tidak ingin bersekolah sama sekali. Mereka malah pergi bersama dengan kawan-kawannya, bersenang-senang tanpa mengenal waktu, bahkan mungkin kemudian menjadi salah satu pengguna obat-obat terlarang. Bagaimana cara mengatasinya? A. Ketika anak telah berusia 17 tahun atau 18 tahun yang merupakan akhir masa remaja, anak mulai akan memilih perguruan tinggi. Orang tua hendaknya membantu memberikan pengarahan kepada masa depan si anak berbahagia. Arahkanlah agar anak memilih jurusan sesuai dengan kesenangan dan bakat anak, bukan semata-mata karena kesenangan orang tua. B. Berikan kepercayaan anak untuk memilih pendidikannya dan orang tua mengawasi anak, dan jangan terlalu membatasi selama itu masih dalam batas kewajaran. C. Faktor penggunaan waktu luang. Kegiatan di masa remaja sering hanya berkisar pada kegiatan sekolah dan seputar usaha menyelesaikan urusan di rumah. Selain itu mereka bebas, tidak ada kegiatan. Apabila waktu luang tanpa kegiatan ini terlalu banyak, pada si remaja akan timbul gagasan untuk mengisi waktu luangnya dengan berbagai bentuk kegiatan. Apabila si remaja melakukan kegiatan yang positif, hal ini tidak akan menimbulkan masalah. Namun, jika ia melakukan kegiatan yang negatif, maka lingkungan akan dapat terganggu. Seringkali perbuatan negatif ini hanya terdorong oleh rasa iseng saja awalnya. Tindakan iseng ini, selain untuk mengisi waktu, juga tidak jarang dipergunakan para remaja untuk menarik perhatian lingkungannya. Perhatian yang diharapkan dapat berasal dari orang tuanya maupun kawan sepermainannya. Celakanya, kawan sebaya sering menganggap iseng berbahaya adalah salah satu bentuk pamer sifat jagoan yang sangat membanggakan. Misalnya, ngebut tanpa lampu di malam hari, mencuri, merusak, minum minuman keras, obat bius, dan sebagainya. Munculnya kegiatan iseng tersebut selain atas inisiatif si remaja sendiri, sering pula karena dorongan teman sepergaulan yang kurang sesuai. Sebab dalam masyarakat, pada umumnya apabila seseorang tidak mengikuti gaya hidup anggota kelompoknya, maka ia akan dijauhi oleh lingkungannya. Tindakan pengasingan ini jelas tidak mengenakkan hati si remaja. Akhirnya mereka terpaksa mengikuti tindakan kawan-kawannya. Akhirnya ia terjerumus dan tersesat tentunya. Cara mengatasinya, A. Hendaknya memberikan pengarahan yang berdasarkan
cinta kasih. Bahwa sikap iseng negatif seperti itu akan merugikan dirinya sendiri, orang tua, maupun lingkungannya. B. Orang tua hendaknya juga memperhatikan perkembangan batinnya. Remaja selain membutuhkan materi, sebenarnya juga membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Oleh karena itu, waktu luang yang dimiliki remaja dapat diisi dengan kegiatan keluarga sekaligus sebagai sarana rekreasi. Kegiatan keluarga ini hendaknya dapat diikuti oleh seluruh anggota keluarga. E. Faktor perilaku seksual. Pada saat ini, kebebasan bergaul sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan. Para remaja dengan bebas dapat bergaul antar jenis. Tidak jarang dijumpai pemandangan di tempat-tempat umum. Para remaja saling berangkulan mesra tanpa memperdulikan masyarakat sekitarnya. Mereka sudah mengenal istilah pacaran sejak awal pada masa remaja. Pacar bagi mereka merupakan salah satu bentuk gengsi yang membanggakan. Akibatnya, di kalangan remaja kemudian terjadi persaingan untuk mendapatkan pacar. Pengertian pacaran dalam era globalisasi informasi ini sudah sangat berbeda dengan pengertian pacaran 15 tahun yang lalu. Akibatnya, di zaman ini banyak remaja yang putus sekolah karena hamil. Oleh karena itu, dalam masa pacaran, anak hendaknya diberi pengarahan tentang idealisme dan kenyataan. Anak hendaknya ditumbuhkan kesadaran bahwa kenyataan sering tidak seperti harapan kita. Sebaiknya harapan tidak selalu menjadi kenyataan. Demikian pula dengan pacaran. Keindahan dan kehangatan masa pacaran sesungguhnya tidak akan terus berlangsung selamanya. Bagaimana cara mengatasinya? A. Orang tua hendaknya memberikan bimbingan pendidikan seksual secara terbuka, sabar dan bijaksana kepada para remaja. B. Remaja hendaknya diberi pengarahan tentang kematangan seksual serta segala akibat baik buruknya dari adanya kematangan seksual. Penyelesaian masalah dalam pacaran membutuhkan kerjasama orang tua dengan anak. Misalnya, ketika orang tua tidak setuju dengan pacar pilihan si anak, ketidaksetujuan ini hendaknya diutarakan dengan bijaksana. Jangan hanya dengan kekerasan dan kekuasaan. Berilah pengertian sebaik-baiknya. Bila tidak berhasil, baru gunakanlah pihak ketiga untuk menengahinya. Hal yang paling penting di sini adalah adanya komunikasi dua arah antara orang tua dan anak. Orang tua hendaknya menjadi sahabat anak. Orang tua hendaknya selalu menjalin dan menjaga komunikasi dua arah dengan sebaik-baiknya sehingga anak tidak merasa takut menyampaikan masalahnya kepada orang tua.
sebagian besar orang tua di zaman sekarang sangat sibuk mencari nafkah. Mereka sudah tidak mempunyai banyak kesempatan untuk dapat mengikuti terus kemanapun anak-anaknya pergi. Padahal kenakalan remaja banyak bersumber dari pergaulan. Oleh karena itu, orang tua hendaknya dapat memberikan inti pendidikan pada para remaja. Dengan memberikan inti pendidikan ini, kemana saja anak pergi, ia akan selalu ingat pesan orang tua dan dapat menjaga dirinya sendiri. Anak menjadi mandiri dan dapat dipercaya karena dirinya sendirilah yang akan mengendalikan dirinya sendiri. Selama seseorang masih memerlukan pihak lain untuk mengendalikan dirinya sendiri, selama itu pula ia akan berpotensi melanggar peraturan bila si pengendali tidak berada di dekatnya. Inti pendidikan ini terdiri dari dua hal, yaitu A. Malu berbuat jahat. Benteng penjaga pertama agar remaja tidak salah langkah dalam hidup ini adalah menumbuhkan rasa malu melakukan perbuatan yang tidak benar atau jahat. Dalam memberikan pendidikan, orang tua hendaknya dengan tegas dapat menunjukkan kepada anak perbedaan dan akibat dari perbuatan baik dan tidak baik atau perbuatan benar dan tidak benar. Kejelasan orang tua menerangkan hal ini akan dapat menghilangkan keraguan anak dalam mengambil keputusan. Keputusan untuk memilih kebaikan dan meninggalkan kejahatan, penjelasan akan hal ini sebaiknya diberikan sejak dini. Semakin awal, semakin baik. Berikanlah pengertian dan teladan tentang latihan kemoralan. Berikanlah kesempatan anak agar dapat meniru perilaku kebijakan orang tuanya. Ajarkanlah dan didiklah mereka untuk tidak melakukan pembunuhan, pencurian, pelanggaran kesusilaan, kebohongan, dan mabuk-mabukan. Gunakanlah acara-acara di televisi sebagai alat pengajaran. B. Menumbuhkan rasa malu untuk melakukan kejahatan. Apabila anak sudah dapat dengan jelas membedakan kebaikan dan keburukan, tahap berikutnya adalah menumbuhkan rasa malu untuk melakukan kejahatan. Kondisikanlah pikiran anak punya rasa malu, merasa tidak pantas melakukan pelanggaran peraturan kemoralan. Mengkondisikan munculnya rasa malu dapat menggunakan cara seperti ketika orang tua mengenakan pakaian kepada anak-anaknya. Orang tua selalu berusaha memberikan pakaian yang layak untuk anak-anaknya. Namun, apabila suatu saat anak mengenakan pakaian dengan tidak pantas atau mungkin tersingkap sedikit, orang tua segera membenahi dan mengatakannya. Menegaskan bahwa hal itu memalukan. Sikap itu masih berkenaan dengan masalah pakaian fisik. Pakaian batin pun juga demikian. Orang tua bila mengetahui bahwa anaknya melakukan suatu perbuatan yang tidak pantas, maka katakan segera bahwa hal itu memalukan. Kamu kan bisa minta ke papa. Kemudian berikanlah saran agar dia tidak mengulang perbuatan itu.
Tapi ingat, bila perbuatan itu masih diulang, berilah sanksi. Iya, Pak. Berilah hukuman yang mendidik bila perbuatan itu tetap diulang. Tapi ingat, usahakan dengan berbagai cara agar anak tidak lagi mengulang perbuatan yang tidak baik. Pemirsa, demikianlah pembahasan topik kiat pokok dalam mengatasi kenakalan remaja, mata kuliah kriminologi dan kenakalan remaja dengan kode PKNI 4209. Semoga tayangan tadi dapat bermanfaat untuk Anda. Selamat belajar dan sukses untuk Anda.